Anda tolong jangan benci Jen. Tadi saya tanya Fuad, Fuad itu di Ar-Rahman itu kenapa kok Fabi ayala irobi kuma. Tadi Ali ingat kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri, enggak ada kemungkinan jin dan manusia gitu kan. Terus Fuad melegitimasi itu maksudnya jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin, dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu, kamu keluar. Nanti aku bacakan mantra yang Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin, kejem banget. Bahkan di syuting tuh menangkap jin. Wah, kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk kamu. Akhirnya datanglah putusan masyarakat jin ke Katibiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuma tidak ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan kabeh. Bener gak? Setiap sekolahan di kelas, gurunya kesurupan. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Tuh, jadi kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia. Bilang sama dia, Mas, iki bojoe urung kuat. Kowe karo aku. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lagu saya tidak mau ngusir, wis tak cekel tok iki arek guru kuat kan memang aku seta ya gak apa-apa ya mau nek karo aku lah gak usah ganggu aku nek menung tak kon sak ae tak tahan lho tak pakani sak karo lah iki arek isano iki iki karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur sudah sembuh dia kosong lagi akhirnya jinnya ikut saya. Terus jaluk cak aku tuh kono sate padang. Aku jawabnya gampang sampai ke padang gak semua. Aku dewe angkringan ini kadang-kadang di duwe kok. Kepal ngokon doyol-doyol kono kok nyopet aku. Enak mu dewe anak jen jaluk mangan menungso. Ya tapi dia ketawa. Wah sampean ini lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, ini serius. Karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'asyarul jinni wal insi, jin dilibat lebih dulu di Quran. Tidak pernah manusia loh. Dia teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman, semut aja teman. Kan itu loh mas, mbak ya. Itu, jadi demikianlah. Masalah mengenai jin sementara ini.